Assalamualaikum bosku, kita jumpa lagi di Habib Ali channel 78789. Oke bosku, kali ini Habib Ali channel akan membagikan video tentang tutorial cara proses pertanian tanaman semangka bosku. Seperti inilah penampakannya bosku. Bahannya seperti ini, sebelum tanam caranya seperti ini bosku, dibikin bedengan seperti ini dan dijoring di pinggiran seperti ini bosku. Terus di tengah itu seperti ukuran seperti ada lapangannya bosku, seperti adalah lapangan bola bosku. Kira-kira ukurannya bosku berkisar 2,5 meter bosku, seperti inilah bosku. Mari kita lihat kelanjutannya bosku, seperti apa bentuknya bosku. Oke bosku, lanjut bosku. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe nya bosku, biar tambah semangat bikin videonya bosku. Mantap bosku, lanjut bosku. Oke bosku, kita lanjut dengan pemasangan plastik mulsanya seperti ini bosku. Caranya seperti ini, dipasang plastik mulsa seperti ini agar rumput-rumput tidak cepat tumbuh bosku. Seperti ini penampakannya bosku, di tengahnya akan seperti ini bosku. Di pinggir jolinya ini ada mulsa bosku, seperti ini jadinya bosku, jadi bentuk huruf O bosku. Di huruf O bosku penampakannya seperti ini. Terus joringannya ini, selokannya bosku harus bersih bosku, biar saluran airnya lancar bosku, seperti ini bosku. Oke bosku, kita lanjut bosku, lihat hasilnya bosku. Oke bosku, kita lanjut nanti pembibitannya bosku, pembibitannya untuk persiapan tanam semangka bosku. Inilah pembibitannya bosku, ini sudah berumur 1 minggu dari penyemaian bosku. Seperti ini hasilnya bosku, mantap untuk persiapan tanam di lahan bosku. Oke bosku, mantap bosku. Kita lanjut bosku, persiapan tanam di lahan bosku. Oke bosku, kita pakai jarak tanam bosku sekitaran
sekitaran lubang per lubang itu bosku, jarak tanamnya sekitaran 60 cm bosku. Seperti ini hasilnya bosku. Oke, mantap bosku. Berarti inilah hasilnya setelah ditanam bosku. Seperti ini bosku, jaraknya 60 cm jarak tanam bosku. Ini jenis semangganya bosku, F1 bosku. Bagus sekali bosku. Semoga bermanfaat videonya bosku. Salam petani sukses, salam sehat selalu. Mantap bosku. Semoga sukses, selamat mencoba bosku. Mantap.